Nah, sekarang ini teman-teman, Jason sedang ada di salah satu bagian dari pelataran Bromo, yaitu terasnya. Dan katanya, kalau misalnya kita naik di terasnya ini, kita juga bisa melihat pandangan yang sungguh indah sekali. Karena di sana itu langsung menuju ke bawah, yaitu kotanya. Tetapi, di samping teras, kita juga ada beberapa mobil-mobil tua. Dan ini rasanya sudah dimotif ya, kalau dilihat sendiri. Nah, salah satu dari bagian pelataran Bromo ini juga ada sebuah pura ya, teman-teman. Nah, ini puranya ini di dekatnya pintu masuknya langsung. Ini belok, puranya langsung di atas sana. Sekarang kita lanjut lihat-lihat ke bagian lainnya. Yuk. Nah, di sini kita juga ada shuttle. Dan ini itu bisa untuk pergi ke beberapa bagian di hotel ini. Jadi misal kalau misalnya kita mau ke dari teras ke lobby, itu kita bisa menggunakan ini. Nah, langsung aja kita ke lobby dulu ya teman-teman. Nah, ini kita mulai memasuki. Ini mau masuk ke lobbynya ya teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Jason Surya dan juga di jalan-jalan bareng Jason Surya. Nah, sekarang ini Jason sedang ada di Bromo, tepatnya di pelataran Hotel Bromo. Karena di sini ini adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di dekatnya Bromo, dengan pemandangan yang indah sekali dan juga dengan servis yang sungguh bagus sekali. Dan sekarang ini langsung aja kita check-in dulu ya. Di lounge-nya ini teman-teman ada banyak sekali fasilitas. Seperti di sini kita ada biliar. Setelah itu di sana kita juga ada sebuah api unggun indoor lagi. Jadi mau merasakan indoor juga bisa dan juga bisa merasakan api unggun sekaligus. Dan di sini teman-teman ini adalah yang paling bagus, yaitu ini tidak ada AC-nya, tetapi mereka memakai suhu alami. Dan ini tidak ada kacanya, jadi bisa melihat pemandangan saat tidak berkabut dengan indah. Indahmu yang ku nikmati, sejuk semerbak suasana alam ini. Mari kita jaga Ibu Pertiwi. Pelataran Bromo, mari untuk check-in proses kami layani di Pamiranti Lounge. Pamiranti diambil dari bahasa Kawi kuno yang artinya tempat untuk berkumpul. Jadi sebelah kiri kita adalah Brahma Meeting Room. Oh, ini jadi meeting room, ya, Pak, ya? Meeting room. Jadi untuk tamu suite kami entitled untuk penggunaan meeting room. Oh, begitu. Baik. Siap-siap. Mari untuk check-in proses akan kami proses setelah ini. Boleh duduk dulu, kami ya akan hidangkan untuk welcome drink-nya. Mari. Misi Bapak Ibu, ya. Sebagai bentuk selamat datang dari kami, ada kain tengger dan ada udeng. Oh iya. Boleh dipakai, digunakan, kita bantu untuk dokumentasi apa ya? Oh, iya. Langsung pakai aja. Iya, langsung pakai aja. Silakan. Ini kainnya dipakai kayak jaret gitu, Pak. Kainnya dibuka dipakai semacam jaret. Oh, baik. Terima kasih ya, Pak, ya. Ya, terima kasih. Nah, ini teman-teman, penampilan dari orang suku Tengger itu seperti ini. Jadi ini ada udengnya seperti ini, kainnya. Setelah itu ini kain yang dipakai untuk bawahannya. Sungguh
simpel sekali cara pakainya. Sekarang kita lanjut, kita touring hotelnya dulu. Yuk. Nah, sekarang ini teman-teman, kita on the way untuk ke suite-nya kita. Silakan. Langsung aja masuk ke suite-nya. Wanderson, selamat datang. Ya. Di suite room kami, nomor G003. Siap. Kuncinya sebelah sini ya, Pak ya. Silakan. Welcome to suite room. Saya jelaskan sejenak room orientasinya, Pak ya. Untuk di kamarnya, ini juga udah ada bathroomnya. Bathroom ini sama pilihan tapi sama bathtubnya. Ada dua wastafel juga, kiri kanan. Sudah dilengkapi untuk cewek dan cowok. Cewek untuk sebelah kanan, yang cewek, yang cowok di sebelah kiri. Oke. Ya. Kemudian di sebelah sini ada coffee tea maker. Siap. Jadi ini mini barnya ini ya? Ya, ini free flow setiap harinya kok. Oh gitu. Aku mau minum dulu Jabusto. Ini kita setup 4, tapi kalau udah habis info aja akan kita review. Siap. Untuk mineral water, selection of tea, coffee juga free flow. Kulkasnya? Kulkasnya di bawah sini kok. Untuk refrigeratornya. Oke. Kemudian untuk balkonnya di sebelah sini. Nanti untuk membukanya silahkan langsung buka aja. Oke. Di sini ada working desk. Jadi ini working desknya ya? Iya, kalau aku mau kerja, mau laptopan, nyamannya di sebelah situ. Oke. Ini juga udah komplementari dari kami. Ada pralin sama buah. Oh iya, makasih Pak. Ya. Kemudian untuk TV, kita udah dilengkapin sama smart TV kok. Oke. Jadi kalau aku mau nonton Netflix, Spotify, YouTube udah nggak perlu login lagi, langsung aja. Udah ada. Udah ada. Siap, makasih Pak. Ya udah lengkapi dengan soundbar juga. Di kamar kita nggak ada AC, kita adanya heater penghangat. Soalnya udah dingin ya. Iya. Jadi kalau aku kedinginan, situ juga udah ada remote-nya, atau langsung pencet tombol on off aja. Siap. Ya. Kalau di situ ada menu barcode untuk kalau mau order makanan atau minuman, langsung scan barcode aja. Teleponnya di sebelah sini kok. Jadi kalau langsung tekan hijau, kemudian nol aja. Siap. Kalau butuh bantuan apa-apa. Di sini ada center sama apar. Sama ini. Oh. Ini ada kita setup dua piyama, yang satu untuk bilah mandi, satu untuk bila masih ngerasa dinginan. Oke. Okay. Ini ada thermal blanket juga. Kalau mau dibawa keluar, pas lagi ke Bromo boleh. Oh, atau boleh. Iya, atau pas di kamar masih kedinginan juga boleh pakai thermal blanket. Untuk tasnya ini hanya untuk setup di kamar aja kok. Oke. Okay. Jadi bisa digunakan di dalam area hotel. Siap. Ya. Ini laundry bag sebelah sini ada payungnya juga kok. Siap. Oke. Okay. Dari saya itu aja kok. Oke. Okay, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada sih. Cukup ya. Ya terima kasih Pak. Baik, untuk butuh apa-apa silakan scan barcode di sini WhatsApp. Tadi nomornya Koko juga udah kita. Oke, siap. Save juga. Ini kartunya ya? Betul, ini kartu kamarnya. Siap. Silakan. Nama saya Vito sebagai butler. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Enjoy your stay ya. Terima kasih Pak Vito. Ya, mari.